Yo Omers, balik lagi ke Mexican Channel. Omai sekarang lagi ada di acara Mall Taman Anggrek ya. Ini sampai hari Minggu kalau nanti tayang malam. Mulai guys, yang teman-teman mau datang di Jakarta Barat silakan datang. Nah, Omai mau unboxing item terbaru di 2023. Penasaran? Follow me. So we got a whole set. Ini car culture terbaru, premium ya. Ini namanya Canyon apa nih? Sebentar. Canyon Warriors. Oke, jadi ada 5 mobil dalam satu set ini. Karena cuma ada satu set, Omai nggak unboxing. Maksudnya nggak dilus ya. Sayang banget guys. Masih belum banyak nih. Alright, kita mau lihat yang pertama itu ini. Ini tahun 2001 BMW M5, warnanya merah, cakep banget. Dari pelek sih cukup ganteng ya. Dia pakai 5 star warna silver. Kalau lihat dari detailnya cakep banget depannya. Ini bongkar kan nih Mas? Sayang ya. Gak apa-apa. Nanti kalau udah banyak barulah kita bongkar. Ini dari card artnya keren banget. Jadi ini judulnya si Canyon Warrior ya. Ini Omek ada sempat buka PO juga yang Mercy ini. Tapi ini barang Malaysia, jadi belum masuk ke Indonesia ya guys. Yang dibuka PO kemarin Jepang, oke. Ini yang pertama. Yang kedua kita punya nih, 87 Ford Sierra Cosworth. Ini kayaknya nggak pertama deh. Ini kayaknya pernah ada castingannya di mana gitu. Omek lupa ciri apa. Ini warnanya putih dengan peleknya ya, peleknya keren. Tuh. Gold, terus dia ada tampo birunya, stripe-nya di samping. Nah, ini detail depannya, kelihatan nggak, Mas? Cakep nggak, Mas? Oke. Okay. Belakangnya juga keren. Art-artnya oke banget. Ini American car banget ya kelihatannya. Cuman nih karena tahun 87-an, jadi masih ada kayak belok-beloknya sama kayak ada JDM-JDM-nya gitu, guys. Oke. Okay. Tiga kita punya ini. 89 Porsche 944 Turbo, which is di brand Porsche ini lagi neck down di tahun 2023 ini. Oh guys, tuh ada yang berisik tuh guys. Oke okay, guys, sorry for the disturb ya itu ya, memang tuh. Nah, ini peleknya pelek Porsche banget. Yang banget. Nah, itu ada juga guys, tuh yang lagi tidur guys. Tuh. Hey Om. Bobo Om. Oke. Kita punya next yang berikutnya, ini ada si Volvo tahun 73. 73 Volvo 142 GL. Cakep warna orange-nya. Bentuknya juga kayak ceper gitu ya. Mantep guys, nice. Jadi ini mobil-mobil tahun lama sih sebenarnya, 87, 73, 87. Yang terakhir kita punya si Mercedes-Benz, ini juga klasik ya, Mercedes-Benz 500e. Sangat-sangat dicari juga sama kolektor Indonesia karena si Mercedes ini cukup beberapa sirinya sebelumnya ditunggu-tunggu sama Indonesia. Ini lihat desainnya si simple ya, warnanya silver klasik. Nice. Peleknya bintang. Nah, pelek bintang. Oke, okay, so dari 5 item ini mana yang menjadi favoritnya kalian? Boleh coret-coret di bawah. Kalau Omek sih lihat ini pasarnya paling bagus di Indonesia untuk saat ini. Nah, ini juga Volvo sebenarnya ada yang suka juga, enggak dibilang barang jelek. Ini juga Porsche-nya lagi down-down-nya dia ya. Ini nanti kita nggak ada yang tahu sih guys, kalau mungkin kadang sekarang banyak yang jualnya jeblok, tiba-tiba naik nanti ke depannya. Kayak ini guys, kemarin Volkswagen Jetta nih baru nih. Ya udah nggak perlu dibahas, ini Volkswagen Jetta barang lama. Dulu harganya 55.000, 50.000 nih. Sampai banjir-banjir.
Sekarang gila ini, di US sekitar 20 dolaran. Naiknya berapa tuh? 50 ribu ke 300 ribu di US. Kalau di sini masih 175-an naik. Tapi udah cukup gila naik 3 kali lipat. Okay, so you never know. Just collect what you like. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau memang mau buat jualan, boleh juga mempelajari naik turunnya itemnya. Nah, ini. Alright, so which item that yang kena banget ke kalian? Silakan komen, coret-coret di kolom komen ya. Jangan lupa like, share, subscribe, terus support terus channelnya Om. Thank you for watching. Jangan lupa kalau nonton video ini sempat datang di 2 hari ke depan, Sabtu Minggu, di acaranya kita. Okay? Fire and Ice, Toys Land the Tree. Salam Gas Homers, peace. I'm out.